Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patas. Ya, ini ada lagi unit calon buat armada ALS ya. Depan kita ini bus X Big Bird. Ini bodinya Luxobus kan kawan ya, dari Resto Ibu Pusaka. Yang tahu sendirilah sekarang di mana karoserinya ya. Ya, ini masih di kawasan body repair cakra kan kawan ya. Saya lihat di sini ada yang masih di jaga parkiran, ada bus X Big Bird ya. Bagian depannya ini ntar ini infonya buat calon ALS single glass kan kawan ya, luar biasa single glass ini, khas banget body Restu ya. Tentunya mesinnya udah Mercy ya, dan infonya kalau nggak salah udah balon apa ya, apa enggak, kita coba lihat apa udah air suspension belum ya. Kayaknya udah air suspension kan kawan ya, udah nggak ada teardownnya, berarti 1626 kalau nggak salah. Ini bagian samping bodi ya kan kawan ya, kita belum tahu ini ntar bodinya apa dirombak apa cuman ngecatan doang ya. Ini bagian belakang kawan-kawan ya, bagian belakang Luxobus. Tuh masih ada tulisannya tuh, Restu Ibu Pusaka, sang karoseri yang udah tidur. Ini bagian samping kanan bus, kita lihat ya, mungkin ini sebentar lagi juga akan diproses kawan-kawan ya, tinggal menunggu waktu aja ya. Kita ada di dalam kabin Restu Ibu yang Luxobus kawan-kawan ya, inilah di dalam kabin Luxobus calon armada ALS. Ini bagian dashboard ya, kita lihat khas banget, khas Restu Ibu ya, dan setirnya masih palang 2. Lumayan lega di sini ya. Ada jamnya dan tentunya masih ada LCD-nya nih. Dan untuk seatnya kita lihat ini seperti kebanyakan bus sini kan kawan ya. Seatnya 32. Beda dengan bus Sumatera yang rata-rata seat 22 ya. Dan ini kabinnya kita lihat nih, tutup, mantap, cakep, masih cakep bodinya kawan-kawan dari dalam sini, lega. Kita mundur ke belakang ya. Yang pastinya ntar ini mungkin akan diganti ya kan kawan ya, seperti yang kemarin yang X Pariwisata yang di Pul Bogor, sama-sama seat 32 ya. Mungkin ini akan diganti dan akan ada pemasangan toilet. Oke, ada speaker. Cuman kalau dirombaknya kita nggak tahu dirombak di mana ini kan kawan ya, belum dapat info. Nah, ini bagian belakang. Tentunya pintu darurat ya. Nah, kita ada di bagian belakang bus calon ALS.
Nah, ada juga pengamannya ya. Mantap. Nah, ini unit keduanya ya. Yang XB Bird kita lihat. Ada di belakang bus yang tadi kita liput. Berbodi look so bus juga. Dan ini kita lihat Big Bird-nya udah dihapus ya. Mungkin tinggal epoksi kan ya. Tinggal apa nih, dempulan. Kita lihat krunya ini masih ngecek-ngecek unitnya nih. Nah, itu balonnya kawan-kawan ya. Itu tandanya udah 1626 mesinnya. Kita lihat udah air suspensi ya. Sang XB Bird yang kedua ya. Kita lihat keadaan mesinnya ini kayaknya kapnya kebuka ya. Ini bagian dapur pacunya. Yang calon ALS ya kawan-kawan ya. Yang mana yang pertama, ini yang kedua. Tapi kayaknya belakangnya beda ya. Oh, sama restu ibu. Ini bagian mesin 1626. Masih mantap ya kawan-kawan. Oke, untuk XB Bird sampai sini video kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.